Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, eh. Sedih macam biasa. Okey. Okey, apa cerita ini? Hari ini kita ada Ibanez Joe. Ini Ibanez Joe. Sangkut pula rambut aku ni. Ibanez Joe apa ni, tahun, kalau tahun maybe lah sekitar 2005, 2010 macam itulah. So yang ini memang Ibanez jenis lama punya. Body memang body RG dia pakai, Ibanez RG, tapi yang ni Geo, Ibanez Geo ni headstock dia. Okey, ni headstock dia. Jadi Ibanez Geo ni dia istimewa sikitlah. Dia memang at least 80% lah dia hampir sama dengan Ibanez RG punya spec. Cuma dia lower lah. Dia lower daripada segi bridge, daripada segi grade kayu dan sebagainya lah. Pickup dia punya electronic parts lah kan. Jadi kita ni dia ada binding kat tepi ni. Dia ada binding. Jadi asalnya dia guna bridge Fred Rose under license, warna hitam. Tapi sekarang ni dah tukar Fred Rose FRT 1000, Fred Rose Special kan. So yang ni dia ada tulis sini Fred Rose Special. Okay, nanti kita ni saya dah refresh semula dengan Fred Stainless Steel. Dan kita ada copper shield dalam ni. Okay, okay, complete lah dia punya apa nama ni, proses setup, proses upgrade dan sebagainya lah. Okey, jadi tanpa kita berlengah lagi, jadi kita teruskan kepada slide show ni. Alright, sebab saya agak kelitian pada hari ni kan, tapi kita semangat lah kan, nak siapkan kerja tu. Alang-alang tu biar, kau kata apa, alang-alang menyelut perkasaan tu biar sampai ke pangkal ketiak kan. Okey. So ni gambar dia membelak. Okay, ni bridge dia. Gitar ni dia asal dia agak macam kotor lah, kotor, berdaki banyak kan. So okay, yang ni keadaan asal dia. Ni fretboard dia, fret dia nampak kotor lah kan, nampak macam pucat macam tu. Okay, ni bridge asal dia lah, Fred Rose under license. Okay, ini pandangan belah sini pula, dia memang ada kotor sikit lah dia punya kat sini kan. Tu tak ada hal lah. Jadi ni headstock dia pun ada macam tak best lah kalau tengok kan. So ni asal dia hardware semua warna hitam, jadi sekarang ni kita dah upgrade dia semua warna gold. Hardware dia, dia punya knob gold, dia punya knob, dia punya bridge, dia punya tuning machine, dia punya locking nut dia semua gold, kita dah tukar. Right, boh dia nampak terampil kan. Okay, so jap. So next, okay, jadi saya semak dia punya bridge memang dah terangkat habis lah kan. So owner cakap gitar ni ada masalah bridge lah, dia punya tuning stability dia dah tak berapa bagus lah. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini dia punya apa nama ni, insert block dia ada tenggelam, ada timbul, ada yang neutral okey kan, nampak kan. Dia punya kat sini dengan kat sini, yang ni dia timbul, yang ni dia tenggelam. Maknanya adalah tak, yang tak balance lah dekat dalam tu kan. Sebab kadang-kadang dia jadi macam tu sebab kita locking insert block tu, clamp dia tu kita pasang terbalik, pun boleh jadi macam tu juga. Sebab dalam tu dia ada satu groove yang warna bulat untuk dia menahan tolakan skru kan, skru yang untuk ikat tali ni. So dia tolak dalam tu kan, dalam biji pula, dalam insert block tu kan dia ada satu benda bulat tu kan, yang dia ada besi yang boleh menahan tolakan benda ni. Jadi kalau kita pasang terbalik, tu yang dia jadi guara tu kan. Jadi masa yang saya simak tu, bila saya tengok memang adalah dia punya pasang terbalik. Okay, so gambar seterusnya. Okay, so tali tinggi abang,
Tadi dia agak tinggi lah. So okay, yang ini nampak dia punya fretboard. Dia punya, ini gambar yang tadi lah, video yang tadi saya ambil dua kali videonya. Jadi saya buka bridge dia, memang nampak ni lah, dah lama sangat kan, dah nampak berabuk. Dia pakai zinc steel punya sustain block. Okay, so yang ini spring dia pun, dia punya spring claw pun dah kemik. Jadi ini bahagian dalam memang dah berabuk lah. Gitar ni dah lama tak diservis lah eh. Biasalah gitar lama kita dah usah ni, kita make up balik. Right. Okay, yang ini lepas saya buat copper shield. Yang ini kita buat copper shield. Ni dia. Buat copper shield. Ini flat nose baru. Gambar ni mungkin dia ada tak ikut urutan lah, sebab saya pakai lain-lain kamera kan. Saya pakai dua handphone untuk ambil gambar ni. Okay, jadi ini cavity dia pun saya dah letak ni lah. Saya dah letak copper shield. Yang ini port baru. Ni port baru. Yang ni yang lama lah. Dia kecil sikit. Okay, jadi yang ini proses kita dah buka fret wire tu. Jadi kita proses untuk alignment dia bagi straight. Jadi yang ini nampak bow dia teruk sangat lah bang. Nampak tu. Oh, teruk sangat. Tinggi tadi bang. 3mm. 3mm ditambah pula dengan dia punya bridge dia tu terjongkit macam tu kan, lagi tinggi lah tadi dia. So ini kita panggil dia up bow macam ni. Kita panggil dia up bow. So kalau dia up bow macam ni, kita nak tegakkan dia, kita tarik belakang. Kalau truss rod tu di sebelah kiri kita, so kita tarik belakang macam ni kan. Right. Baru dia okey. Dia okey. Actually ni tak berapa okey lah, tapi dia saya nak tunjuk secara random kan. Bawa dia nampak tegak sikit, so kita kena tarik lagi sikit lah. Kita kena tarik lagi sikit. Ni saya dah tarik, baru nampak dia punya beza dia tu. Dia tak ada gap. Gap dia dah minimize. Tapi tak apa, sebab kita pun nak gosok dia punya fretboard dia tu. Alamak, terbalik pula video ni. Okay, so ini saya ni lah, saya gosok fretboard ni. Alright. Okay, jadi dalam ni saya bersihkan. Sebab kita nak ada buang semua saki-baki debris yang dalam, yang ada dalam tu. Debris tu ada macam-macam lah. Ada abuk kayu, ada kesan-kesan super glue lama. So kita buang semualah eh. Kita bersihkan. Okay, yang ini proses saya besarkan, apa nama ni, saya besarkan sikit dia punya fret slot tu. Alright. Ni sekejap, gambar tak ikut rutan abang sekejap eh. Saya repair balik. Okay, yang ini pandangan secara dekat lah dia punya bridge dia ni. Jadi nampak tak berapa proper lah. Belum lagi tak ada lama kan. Okay, jadi yang ini, ini headstock dia. Okay, saya dah buka tali apa semua. Okay, yang ini dia punya problem dia selalu jadi lah bang, kalau gitar Geo ni lah bang eh, yang ada fret rose ni. Nampak dia punya skru, lubang skru dia ni sengit. Dia tebuk secara sengit. Nampak tu. Dia patutnya kena tebuk pilot drill tu, biar dia tegak betul 90 darjah kan. Lari sikit-sikit tak apalah kan. Tapi yang ini dia condong teruk sangat ni. Dia bila kita tarik tremolo up tu, tu yang dia dia bergerak tu. Dia tak rigid kan, dia boleh bergerak. So memang efek pada pada tuning stability lah. Jadi yang ni saya tampal balik dengan kayu. Lepas tu saya, sebab kita nak tukar locking nut kan. Lepas tu kita gosok lah dia punya kayu yang saya tampal tu. So dia jadi macam ni. Alright. Nah, yang ni locking nut untuk fret rose punya. Okay, yang ni keadaan asal dia punya cavity dia. So far tak ada apa yang pelik-pelik lah kan? Tak ada, saya tak nampak ada sebarang alteration kat sini. Dia punya solder dekat sini semua cantik. Cuma wire dia nampak ada putih-putih. Ni oxidize. Ada pasir-pasir ni kan, sebab dah lama tu. Dia oxidize sebab apa? Sebab dalam ni bila kita tutup, dia udara panas. So kalau kena aircon ke kena udara sejuk dekat luar, so that's why dalam tu dia terpeluap kan. Dia meruap, dia jadi
oxidize lah. Dia mewujudkan, kalau dia cari mana-mana besi, so ada pasir berkumpul kat situ. Okay, so yang ni bridge. So so far ada dia punya, ada dia punya ceiling pin. Okay, ada ceiling pin dalam ni. Okay, yang ni memang sampai dia ada patah sebiji. Ini memang confirm nak kena tukar. Right. Ha, tengok dia punya oxidize je. Ni nama oxidize. Ha, dia kalau oxidize tu, dia cari pasir. Eh, dia cari pasir pula. Dia cari besi, benda-benda besi. So dia akan ada pasir berkumpul kat situ lah. And pasir tu saya tak ingat apa nama dia. Apa nama ni, maksudnya kalau macam ni, ini yang selalu buat jam. Pot tu jadi jam kan. So sahabat-sahabat yang pakai gitar ni, saya sarankan wajib ada ni lah contact cleaner, so boleh servis benda tu. Sebab kalau tak, kita biar lama-lama nanti dia jam kan? Dia jam dekat sini. Indah jam lah ni. Nampak tu, sampai putih tangan saya tu. Teruk sangat ni, dia punya oksidas dia tu. Memang dah tak boleh pusing langsung dah. So kalau macam ni memang memang kena tukar lah eh? Walaupun dia tak patah, tapi kalau macam ni memang saya sarankan untuk tukar lah. Sebab kalau nak servis pun boleh juga kan. Jadi eloknya kita tukar lah yang elok sikit. Okay, dia punya bridge pickup saya tukar kepada Gotoh pickup ni, Japan ni. Saya dapat second hand ni kan. So ini Gotoh pickup ni. Oh, dia punya sound, dia punya sound dia best bang. Dia punya sound dia kan, boleh lah kan. Kita buat demo sikit. Best lah. Dia punya gain dia apa semua memang cukup lah. Alright. Okay, jadi saya buka dalam ni pasal kita nak buat servicing dan kita nak buat installation of copper shielding. Okay, so ini saya dah bersihkan dia punya pickup KBT dan saya dah letak ni lah. Saya dah install dengan copper shield ni. Alright, dia lagi ampuh lah. Okay, ini bahagian belakang dia. Okay, dia punya kapasitor saya dah tukar kepada orange. Okay, so ini untuk ni, untuk apa nama ni, kita panggil dia continuity test. Nak dapat Floyd Rose tu sampai ni, FRT 1000 ni nak tunggu dia sampai. Ya Allah, berjanggut bang. Berjanggut. Biasalah benda shipping daripada overseas kan. So sementara saya pakai yang inilah. Floyd Rose warna kuning ni. Actually ada tersilap sikit kan. Maknanya saya tersalah pasang bridge. Sebab saya ingatkan pasang yang jenis macam ni juga kan. Tapi nasib baiklah benda dah selesai. So saya gantikan balik dengan yang FRT 1000. Patutnya daripada mula pasang yang ni kan. So ada saya tersilap nak install ni kan. Jadi mula saya pasang bridge yang ini. Alright. Jadi ini Gotoh punya conductor wire. Dia ada 4 ke 5 dia punya conductor dia. Saya rasa ada 5. Sekejap saya tengok, ada 1 2 3 ada 3. Ada 3. Okey, so yang ni Gotoh pickup dah pasang. So yang ni maintain lah daripada Ibanez. Okey, jadi ini yang saya dah rewiring semula, dia punya port ni saya dah solder. Ini port baru. Alright. Okey. Okay.
Ya, yang ni pickup lama dia. Okey, pickup lama dia ni dia tak bunyi sebelah. Dia punya humbucker tu dia ada problem sikit. Dia sebelah tu dia bukan tak bunyi, dia bunyi tapi tak kuat. aku punya handphone jatuh bang, pecah. Aduh. Okey, so size fret yang asal dia adalah 2.6 lah. 2.65 macam tu. 2.67. Okey, jadi saya buka gambar reverse, sorry bang eh. Gambar reverse. Okey, so yang ini upbow tadi tu, dia balik pada cerita mula-mula. Okey, yang ini dia punya truss rod ni, saya ambil gambar ni pasal dia punya truss rod. Gitar ni dia made in China. Jadi saya ada hadapi masalah juga. Susah saya nak buat sebab dia punya ni terlalu ke bawah. Jadi saya nak jolok tu agak macam susah. Tu satu. Lepas tu dia keras dah. Dia dalam tu dia dah oksidas dalam ni. Kan? Saya nak pulas tu kena spray. Saya kena spray sikit baru dia boleh pulas. Okay, so gambar next ni kalau kita tengok saya besarkan sikit dia punya lubang dia ni. Kan? Tapi tak dalam, saya belah atas je. Lebih kurang dalam 2/4, 3/4 macam tu. Dia punya depth dia tu kan. Sebab asal dia fret 2.6, jadi sekarang ni saya pasang 2.9. 2.9 mm. Jadi saya kena besarkan sikit lubang dia. Okay, memang saya punya method macam tu lah. Sebenarnya boleh juga kalau kita nak terus paku kat sini. Tapi dia masalah dia apa? Masalah dia yang akan timbul biasanya kalau gitar China ni kan, dia macam ni. Kalau gitar China ni kan, kalau kita tak besarkan lubang tu, okay, kita tak besar, sekejap saya besarkan gambar ni. Kalau kita tak besarkan lubang, okay, sekarang ni fret yang saya nak pasang tu saiz dia besar tu, 2.9. So yang ada existing adalah 2.6 tadi tu kan. So saya nak pasang 2.9, so dia besar sikit, dia tebal. Jadi bila kita just masuk fret besar tu mengikut saiz slot yang kecil ni, jadi dia akan tendang kayu tu kan. Slot tu bila dah masuk besar, lama-lama dia akan tendang sampai kat ujung ni, nanti kita dah susah nak paku, dah susah nak install satu hal. Lepas tu dia back bow satu hal, dia macam tu kan. Memang actually kalau dia back bow macam ni, kalau sikit tu masih okey lah. Tapi biasanya kalau saya pasang yang besar, dia akan back bow agak teruk jugalah kan, agak banyak juga. Jadi bila kita force dengan truss rod untuk kita tegakkan boleh, it's okey boleh. Tapi dia ada risiko apa? Dia punya risiko dia, bila kita tolak, kita lawan reinforce dia tu, dia akan jadi satu beban pada kayu tu. Kayu beban tu yang kita tak nampak, sebab dia dah macam ni, bila kita force kan, so dia akan tegak kan. Jadi dia akan ada satu beban, ya, dia akan mencari kelemahan, mana-mana tempat weakness point kita ni, dan dia akan keluar dekat situ. Jadi that is why kalau macam scuff joint macam ni, dia crack, faham? Because beban tu nak keluar dekat situ. Ini adalah weakness point. Tu satu. Kadang-kadang fretboard dia jadi renggang. Fretboard dia jadi renggang, tu satu. Ataupun binding dia terkopik. Dia renggang kat sini pula kan. Dia longgar. Sebab dia nak keluarkan beban tu. Itu risiko dia untuk long term. Jadi untuk kedudukan fret tu dia memang rigid lah. Kalau kita install dengan bagus, pakai super glue apa semua, it's okay. Tapi itulah, ada risiko dekat situ. Ini saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya lah, apa yang pernah terjadi kat saya dulu. So saya elakkan. Kalau nak install fret besar, memang saya akan besarkan dia punya fret slot tu untuk mengelakkan kayu tu dia menanggung beban yang dia tak perlukan. Macam itulah. Right. Tapi janganlah kita besarkan sampai ke dalam tu, besarkan belah atas sikit je. So kita nak kurangkan kayu tu dia tendang. Dia tendang supaya dia backbow banyak sangat kan. Dia kalau nak bagi senang faham macam ni lah bang. Kalau macam orang kena stroke ke apa kan, kan petua dia kita kena lukakan tangan dia ni kan, jari dia ni, bagi darah keluar. So dia boleh release dia punya darah tu, boleh keluar kan. Dia boleh release dia punya stroke dia tu. Kalau orang kena stroke lah kan. Macam tu juga dengan beban kat gitar ni. Beban kat gitar ni, kalau gitar yang berkualiti tinggi mungkin boleh tahan lah, dia lasak. Tapi kalau gitar-gitar macam ni, dia tak lasak bang. Dia tak lasak. Lagi kalau made in China. Kan? Okay, so kita pergi gambar seterusnya. Okay, so ini yang saya dah besar kan? Right. Jadi ini
apa nama ni, shielding, copper shield yang saya dah buat untuk gitar ni. Okey. Copper shield. Yang ni belakang, belakang cavity. Yang ni port saya dah tukar yang patah tadi tu. Dan saya dah install dengan kapasitor orange 0.022 microfarad. Okey, dekat sini kita boleh nampak saya gosok balik dia punya fretboard dia ni. Ha, so ini nampak permukaan dia yang dah gosok, yang ini belum gosok. Kita nak bagi dia straight, lurus. Okey, jadi gitar ni saya dia punya finishing atas ni dia macam tak cantik lah kalau tengok dia menggerutu kan, sebab dah lama ke apa semua tu. Jadi saya pakai wet sanding ni, maknanya ketar pasir tu grit 1000 saya pakai. Saya pakai dengan air sabun tu, saya gosok secara bulat tapi tak payah tekan, kita just layan macam tu je, so supaya dia level dan kita polish balik. Tu ada berkilat balik macam ni, dia berkilat kan. Sekejap saya buka gambar besar sekejap. Dia berkilat sebab asalnya dia macam colour dia pudar macam tu kan. Kalau kita tengok colour dia punya cat dia ni. Okey, yang ini volume port dia. Volume port dia ni ada masalah kan. Tadi saya mula saya tukar yang ini saja, tapi bila saya check balik, yang ini dia punya mini port dia ni, dia boleh tarik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah macam tu kan. Jadi saya tukar. Saya tukar dia, so yang inilah. Saya buat rewiring balik. Okey, saya tukar kedua-dua full size punya port lah. Lagi satu dia pusing tu, bila dia pusing tu dia memang longgar lah. Saya cakap ini kalau pakai memang tak lama lah kan. Okey, ini saya buka. Ini saya buka port lama, port asal dia. Dan ini yang port baru. Okey, so yang ini dia punya inilah Chop Moho dia, made in China, siap ada nombor siri. So yang ini kalau sahabat-sahabat pakai gitar ni kan, yang mana ada made in China ni, jangan ingat ni gitar fake. Ni bukan gitar fake, ini gitar original. Gitar original, cuma dia OEM Ibanez made in China. Ibanez ni dia origin daripada Japan, tapi dia ada kilang dekat China. Jadi bila dia buat kat China tu memang untuk biasanya untuk kurangkan kos lah, kos operasi. Jadi yang ini dia ada tulis N427. Yang ini adalah lulus dari untuk macam kita panggil dia kesatuan EU, European Union tu. So mana-mana negara-negara yang negara-negara pengeksport untuk macam China, US, Germany, Japan dan sebagainya, dia mesti ada Chop Moho ni N427 ni untuk barangan-barangan kegunaan macam perkakasan rumah. N427 juga untuk apa nama ni, permainan, macam gitar ni dia termasuk dalam permainan lah, bahan-bahan hiburan macam tu. So dia dalam N427. Kalau macam construction pun ada juga, tapi dia bukan N427, maybe dia N315 macam tu lah. Dia ada kod-kod dia. Bermaksudnya sesiapa yang nak jadi negara pengeluar ni, dia mesti ada chop ni dengan kesatuan EU. Sebab biasanya negara pengekspor ni diorang adalah negara yang berpotensi menjadi punca pencemaran udara, pencemaran air. Jadi sesiapa yang tak ada benda ni, maksudnya dia tak ada audit lah kan, so dia tak boleh export barang dia tu, mungkin mengandungi toksik dan sebagainya, berbahaya kepada pengguna. Jadi untuk worldwide biasanya EU, kalau macam untuk domestik, untuk Malaysia kita punya SIRIM lah kan. Kalau makanan untuk yang skop yang lebih kecil, kita ada halal certificate lah, macam itulah. Untuk yang export dia mesti ada N. Dia mesti ada N tu, N427. Dia ada banyak bang, dia bukan N je, dia ada lagi lah urut-urut lain, saya tak berapa ingat lah. Alright. Nah, ini proses masa saya nak pasang tu. Okay, ini saya dah buat fret levering, so dia punya cat dia ni dah okey lah. Cat dia ni dah okey. Saya belum polish, belum polish habis lah. Gambar ni saya buat reverse lah bang. Jadi yang ini saya, lepas saya gosok tu, saya polish dia. Tapi saya polish pakai tangan dulu kan. Saya polish lepas tu baru saya pakai mesin. Alright.
gambar reverse pula bang, sorry abang eh. Okay, so yang ini, yang inilah daripada color asal macam ni. Yang ni memang saya tinggalkan untuk rujukan lah kan, untuk rujukan sahabat-sahabat semua. Jadi yang ini cat ni, dia nampak pudar kan, dia jadi matte kan, sebab saya dah gosok. Dia dah gosok kan, sampai dia dah jadi macam ni, dia dah rata, dia dah flat, baru kita polish dia. Baru dia cantik. Nah, baru dia jadi macam ni. Baru dia jadi macam ni. Kan? Sebab asal dia color dia tak even, color dia tak rata, dia punya cat dia tu kan. Macam ni dia dah rata balik lah. Tapi saya buat belah depan je lah, belah belakang saya tak buat. Pasal saya tengok belah belakang ni nampak okey kan. Yang depan je teruk sangat. Yang ini lah, dia nampak ni, dia menggerutu ni. Yang dot 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 ni dia punya metallic dia, dia hitam metallic. So dekat sini lah dia cacat merbah dia tu. Dia punya cat dia tak cantik, jadi kita gosok nak hilangkan benda ni. Daripada macam ni dia jadi macam ni. Nampak tak? Kan? Okay. So kita boleh tengok dekat sini. Kan? Tengok gambar warna hitam ni, gitar hanger tau, gantung kat dinding. Nampak dia punya bayangan dia tak cantik. Nampak tu. Menunjukkan dia punya, dia punya permukaan dia tak rata, tak cantik. Ini masa ni lah, dalam proses nak gosok tu memang mencalar lah. Ini part of the process. Ini bahagian yang tak rata tu, nampak tu. Ini bahagian yang tak rata. Tengok ni dekat sini, garisan hitam ni kan. Dia menggerutu bang. Ni dah okey. Ni dah okey. Nampak dah dia punya menggerutu dia tu. So yang ni boleh pakai turtle wax pun boleh bang. Yang ada jual kat Lotus kan. Tu pun boleh pakai. Tapi kalau finishing nitro jangan pakai lah. Okey, nampak tu dia punya berbelak-belak color dia tu. Dia punya tak, apa, macam permukaan bulan kan, nampak tu. Kita bagi dia rata. Okey. Lepas tu dia, dia punya swirl mark tu banyak sangat. So ini, inilah dia punya saya buat. Yang ni grade 1000 je bang, grade 1000. Lepas tu kita end up dengan grade 2000 settle. Lepas tu baru kita polish. Tapi nak polish tu, mesin tu biar proper lah. Okey, yang ni yang saya nak tunjuk ni, yang membuatkan saya kena buat benda tadi tu. Nampak tu dia punya permukaan dia tu. Dia tak rata satu hal, lampu tu tak bulat kan. Dia pecah-pecah lampu tu. Lepas tu dia banyak swirl mark, dia banyak hairline. Okey, ni nampak tak? Nampak tu permukaan tu. Saya bukan boleh nampak lah benda-benda macam ni. Nampak kan? So sekarang ni, sekejap, ada macam ni. Berminyak-minyak. Dia minyak tu bukan apa, tangan saya kan, dah pegal-pegal nanti nak handover saya lap lah. Okay. Okay, yang ini fret wire yang saya install stainless steel tu. Okay, yang ini fret wire stainless steel yang saya dah pasang. Tapi yang ni belum buat labelling lagi lah kan? Saya baru buat babbling kat tepi ni. So babbling ni agak penting juga lah, sebab kita kena buat hati-hati, kita tak nak rosakkan dia punya binding tepi tu. Jadi kita buat crowning lah kan? Lepas kita buat fret labelling, kita buat crowning. Saya rasa saya tak ambil kot video saya buat fret labelling tu, terlupa. Jadi lepas buat fret dressing, so inilah dia, dia dah jadi shining, berkilat kan. So ni fret baru, nampak saiz dia besar kan. Baru dia sedap main metal. Okay, jadi so far itu sajalah. Apa nama ni,
cerita pasal gitar ni sebenarnya gambar dia banyak, ada saya kira dia dekat 200 lebih kan, tapi takkan aku nak cerita satu-satu, penat kan. Okey, so inilah dia, terima kasih kepada Abang Rizal. Kalau tak silap gitar ni beliau nak belikan untuk anak dia ke, nak buat balik untuk anak dia kot, macam itulah kan, nak restore balik eh. So ini dah gitar dia, saya dah tukar kepada gold flat rose. Ini baru bang eh, ni baru punya barang, dia bukan second hand, ni baru punya. So dia punya block dia steel block, memang power lah dia, apa, walaupun dia flat rose special tapi dia adalah flat rose original style. Okay, jadi ni dia punya sound dia. Yang ni pickup goto bang eh. Ni pickup goto untuk bridge. Yang ni standard daripada Ibanez Joe lah. Okay, so itulah video untuk kali ni, Ibanez Joe ni. Steady kan? Dia tak adalah berat sangat. Dia sama macam RG, Ibanez RG kan? Cuma dia low spec sikit lah, adik pada Ibanez RG eh. Okay, jadi saya rasa tak ada apa lah saya nak cerita kot pasal gitar ni. Pasal banyak dah saya review gitar Ibanez Joe ni kan? Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni sampai habis kan? Jadi sudilah kiranya sahabat-sahabat ni share video ni pada mereka yang memerlukan, yang pakai gitar yang sama ke eh. Alright, hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you when I see you.